Aku sudah pernah bersumpah untuk selalu menjaga Butari. Aku akan terus dampingi dalam keadaan apapun. Dan aku akan selalu ada di sampingnya Butari. Rapi pesan, kalau Pak Riku nggak boleh masuk ke kamar Butari, saya harus usir dia. Maaf Pak, Bapak dilarang masuk. Saya dapat perintah sama Pak Rapi. Saya harus ke dalam. Pasien di dalam butuh bantuan saya. Saya harus temenin di Butari. Maaf Pak, saya dapat perintah sama Pak Rapi. Bapak tolong tinggalkan tempat ini. Nggak bisa begitu. Anda jangan coba-coba halangin saya. Saya harus temenin Butari. Kalau Bapak tetap nekat, saya akan nyeret Bapak keluar. Lepas, pergi dari sini Pak. Saya harus temenin Butari. Butari! Aku gak mau sampai dia macam-macam. Aku gak mau dia sampai berbuat nekat. Butari. Astagfirullah. Butari. Enggak. Butari, Riku, ngapa kamu kesini? Butari. Enggak, kamu gak boleh masuk. Ya Allah, Butari, ayo ya, saya bantu. Pak Satpam. Butari, ayo. Enggak. Butari. Pak Satpam. Riku, lepasin saya. Riku, lepasin saya, Riku. Riku. Jangan bikin keributan di sini. Ini pasien lagi jatuh. Ada keraguan di sini, Pak. Panggil suster, pasien baru jatuh. Cepetan, panggil suster. Ya Allah. Suster mana sih, suster? Kamu bawa apa ke sini, Riko? Butari, saya cuma mau jagain Butari. Biar Butari nggak jatuh seperti ini. Pergi kamu dari sini. Kamu mau apain aku? Waktu aku belum sadarkan diri apa yang kamu perbuat ke aku. Sampai mami kamu nuduh macem-macem. Aku lihat videonya. Apa yang kamu perbuat ke aku, Riko? Video? Apa yang kamu perbuat? Astagfirullah. Butari, saya tidak pernah macam-macam dengan Butari. Saya berani sumpah. Mungkin waktu itu saya cuma menggunakan selang oksigen. Aku minta kamu pergi dari sini sekarang. Butari, saya cuma mau jagain Butari. Butari lihat sendiri kan? Pergi dari sini, Riko. Tidak ada satu orang pun datang Riko, sini membantu Butari. Riko, pergi dari sini sekarang! Butari, tolong. Riko! Butari, harus istirahat. Pak Satpam! Kenapa dengan pasien, Pak? Tolong diperiksa. Butari ini baru sejatuh. Siapa tahu ada yang terluka atau apa, tolong dicek. Tolong suruh orang ini pergi, suster. Saya nggak bawa ada laki-laki di Satpam. Iya, sebaiknya Ibu Tari istirahat. Jangan terlalu memaksakan untuk berdiri, apalagi sampai berjalan. Karena Butari, kondisi Ibu Tari belum terlalu kuat. Butari dengar sendiri kan, Butari harus istirahat. Tolong, ada suster atau siapa di sini, gue jagain Butari. Saya mau dia pergi dari sini sekarang, sus.
Pak Sokpam tolong usir dia dari sini sekarang juga. Saya gak mau ada Pak Riko di dalam ruangan saya. Baik. Saya gak mau ada dia di dalam rumah sakit ini. Suruh dia pergi sekarang juga dari sini. Baik. Pak Riko, dengarkan apa yang dikatakan Mutari. Saya minta Pak Riko keluar sekarang. Bapak lihat sendiri kan? Tadi pasien jatuh. Siapa yang jaga di sini? Gak ada orang! Ayo keluar sekarang, Pak! Saya harus temani Mutari. Ayo, Pak. Pak! Butari, Butari, saya harus temenin Butari. Butari, saya harus jaga Butari. Bapak, tolong hargai peraturan Bapak, di sini, Pak. Keluar, dia pergi dari sini. Ayo, Pak, Butari. Enggak. Mi, udah ya Mi, Mami istirahat ya sekarang. Aku gak mau kalau sampai Mami sakit. Ya, ya Mai. Mami tidur dulu ya. Aduh, Mami. Astagfirullahaladzim, Mami! Mi! Mi! Ya Allah, Mami badannya panas banget. Mi! Mi, tolong Mi! Mami! Mi! Ibu kenapa, Mbak? Mi, Mami badannya panas banget. Mi, tolong telepon dokter Adi suruh kesini ya sekarang. Ya, baik, Mbak. Mi. Mi. Aku harus telepon Mas Riko. Mas Riko gak aktif lagi.